peternak ikan lele. Bisnis ternak ikan merupakan salah satu favorit para pebisnis karena masa panen ikan lele yang relatif singkat. Dalam waktu kurang dari 3 bulan saja, para peternak sudah bisa meraup keuntungan yang besar. Kelebihan lain dari ternak ikan lele adalah dapat dilakukan di lahan yang sempit sehingga bisa menggunakan kolam yang terbuat dari terpal. Seperti diketahui, ikan lele merupakan ikan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Ikan lele ini banyak dijadikan menu hidangan di beberapa rumah makan maupun warung pecel lele. Ternak kambing. Peluang usaha ternak lainnya yang menguntungkan dalam waktu singkat yaitu ternak kambing. Kambing merupakan hewan yang mudah dipelihara. Hewan pemakan rumput ini bisa dipelihara dengan sistem kandang maupun dibiarkan mengembala di alam bebas. Ternak hewan ini memiliki nilai ekonomis yang besar karena banyak dicari orang untuk dijadikan hewan kurban, untuk hidangan berbagai acara, seperti khitanan, pernikahan, dan dapat dijadikan bahan baku untuk usaha sate, soto, ataupun gulai kambing. Selain itu, menjelang Hari Raya Idul Adha, kambing banyak dicari sehingga keuntungan yang didapat bisa berlipat-lipat. Ternak bebek. Seperti halnya ternak ayam, ternak bebek juga menjadi salah satu ternak hewan yang menguntungkan. Selain daging bebek yang dikenal memiliki cita rasa tinggi, telur bebek juga bisa diambil manfaatnya. Harga telur bebek di pasaran pun lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam, sehingga keuntungan yang didapatkan juga lebih besar. Thank you.
ternak belut. Ternak belut menjadi salah satu bisnis yang patut diperhitungkan karena mudah dijalankan dengan modal yang tidak terlalu besar. Daging belut juga dikenal memiliki cita rasa yang tinggi. Di pasaran, daging belut bisa dijual seharga Rp30.000 per kilogramnya. Kelebihan lain dari bisnis ternak belut ini yaitu tidak memerlukan lahan yang besar. Sama seperti ternak lele, ternak belut bisa dilakukan di lahan terbatas menggunakan drum ataupun kolam kecil.